Resolusi Jihad karya Haidar Hafiz. Indonesia tercipta sumpah pemuda, bertanah air, berbahasa, berbangsa Indonesia. Indonesia 17 Agustus 1945, pagi itu di Pengangsaan Timur lahirlah bayi bernama Indonesia dari rahim proklamasi, bukan dari cangkang pemberian Jepang. Soekarno Hatta mengazani telinga seluruh anak negeri, bayi baru lahir itu bernama Indonesia. Dengan proklamasi, dengan mencatatkan kemerdekaan Indonesia, seminggu kemudian 24 Agustus 1945, Belanda merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Inggris berbaju abney, Belanda bertopeng nikah masuk Surabaya, mengabaikan Jakarta dan Soekarno-Hatta. Sontak Romo Kiai Hasyim Asy'ari menyeru pada para santri, panggul senjata, menuju Surabaya bertempur melawan Nica dan Abne. Hari ini 77 tahun silam, Indonesia hampir hilang. Indonesia hampir-hampir saja hilang itu dirakit kembali para santri. Kiai Hasyim Asy'ari menyeru kepada para santri, resolusi jihad. Para santri seantero negeri, samikna wa atokna, berduyun-duyun memanggul senjata, mengamuk tak rela negeri ini hilang. Santri-santri memenuhi Surabaya, mendatangi panggilan Kiai Hasyim Asy'ari. Dikenallah dengan are-are Surabaya. Pondok se-Surabaya menjadi persinggahan, tak terkecuali Pondok Kanjeng Sunan Ampel menjadi pusat berkumpul para santri dari penjuru-penjuru Marhalaten. Tak jauh dari Ampel, di jembatan itu, di atas jembatan itu meletuslah pertempuran hebat pemantik dimulainya pertempuran-pertempuran besar. Perang kota tak terelakkan, santri berangsur-angsur masuk memenuhi Surabaya, memasuki rumah-rumah penduduk yang kosong, rumah-rumah yang penghuninya mengungsi keluar Surabaya. Surabaya mencekam. Itulah isi otak siapa saja. Surabaya ladang kematian, itulah bayangan esok Surabaya. Surabaya medan laga, Surabaya merah darah, putih tulang. Arek-arek Surabaya, Surabaya ladang kematian, santri bergejolak. Resolusi jihad, Kiai Hasyim memanggil para santri. Santri berhamburan dari pondok-pondok se-Jawa Timur menuju Surabaya. Bermilisi Hizbullah, Hizbul Wathon,
sabilillah. Indonesia hampir hilang santri atas perintah Kiai Hasyim Asy'ari. Ramai-ramai memenuhi Surabaya mengusir Belanda. Pertempuran meletup di mana-mana, arek-arek Surabaya, santri-santri mendatangi Surabaya mengamuk satu kata, merdeka atau mati. Malabi tewas di medan laga, bukti santri mengamuk merdeka. Pasuruan 22 Oktober 2021.